kasih Tuhan. Kau-Lah yang hidup di tengah-tengah kami. Kau-Lah yang hidup di tengah bangsa kami. Kami ada di Indonesia bukan kebetulan Tuhan, tapi karena memang Kau tempatkan kami untuk menjadi penjaga-penjaga, pendoa buat bangsa ini. Sebab itu kami mau menaikkan syukur kami, kami mau menaikkan sembah kami Tuhan. Dari ujung bumi, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberitakan pujian yang kepadanya di pulau-pulau. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami mau katakan kebesaran-Mu. Kami menyatakan kemuliaan-Mu. Bangsa Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia besar dan akan terjadi dan sedang terjadi kegerakan-kegerakan itu Tuhan. Di dalam nama Yesus. Sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib.
bernafas memujimu Allah. Biar setiap yang bernafas menyembahmu Allah yang hidup. Indonesia, Indonesia dengar, kau akan menyembah Allah yang hidup, kau akan menyembah Tuhan yang hidup. Sebab itu Allah, kami katakan Tuhan atas Indonesia, Yesus Tuhan atas Indonesia. Amen. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Miangas, Tuhan. Layak Engkau Tuhan, layak Engkau Tuhan, kami sembah. Layak Engkau Tuhan, kami tinggikan. Sebab tiada Allah yang sepertimu Tuhan. Bangsa kami layaklah. Sebab itu kami katakan Indonesia tidak sama lagi seperti yang kemarin. Tapi kami melihat dengan mata iman kami, bangsa kami akan berubah. Bangsa kami akan ada perubahan. Ada pemerintahan yang adil. Ada roh takut akan Tuhan yang turun pada bangsa kami. Kami katakan terjadi mulai saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus terjadi.